Masuk ke dalam mengambil burung cicak hijau ini, sedangkan si Imam Ambali nunggu di luar untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitar. Memang pelaku ini memang kenal ya? Kenal, sering temannya nganduk turu sama si korban. Sebelum melakukan aksinya itu kira-kira seperti apa pengakuan dari pelaku itu? Pengakuannya dia tahu kalau si Mas Vicky korban ini punya burung bagus. Memang burungnya ini burung kontes, sudah ditawar 25 juta, tapi keesok harinya terus hilang ini. Seperti itu. Waktu itu saya ada di rumah kan Sumber Sari. Mudik ya? Ya, habis dari Sumber Sari, sempat di Ponjen, tempatnya teman. Habis ke rumahnya teman Ponjen, lalu waktu itu sekitar jam 1 ada di warung depan BCA ngopi sama pelaku. Iya, si pelaku ada di situ. Cuma enggak ngerti kalau mau ambil burung enggak ngertinya. Tahu awalnya ketika burungnya kena curi gimana? Waktu itu tahu saya dari warung tuh pulang ke rumah. Habis buka pintu langsung masuk ke ruangan burung ini kok kosong satu. Wah, siapa yang ngambil? Gak taunya yang satu ada di depan sudah. Terus yang satu yang cak hijaunya itu sudah diambil, yang satu di sini di depan gak diambil, gak bisa bawa mungkin dia.